Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget kita nggak ketemu. Jadi sesuai judul di video ini, aku bakal ngasih surprise mama. My mom, karena bentar lagi tuh dia mau birthday. Jadi aku mau kasih nih sebuah hadiah, yaitu aku mau ngelukis sendiri, buatan aku sendiri, buat nanti hadiah ulang tahun. Oh iya guys, ngomong-ngomong, aku ini ya hiatus ya selama ini karena HP ini tuh rusak, yang ada akun ini nih. Ini baru bener, makanya aku bisa main ini. Makanya aku ngevideoinnya lewat HP ini nih. Karena akun aku kan cuma ada satu ini doang, terus HP-nya tuh rusak gitu. Jadi ya udah aku hiatus dulu lah ya. Aku bingung nih mau gambar apa, jadi aku bakal nyari di Google dulu ya guys. Ntar kalau udah aku cari baru aku lukis. Ini aku lagi nyari ya guys, ini masih nyari, agak susah. Aku nyarinya di internet aja biar gampang gitu. Oke guys, kenapa aku tuh pakai ini cahaya biar terang guys. Jadi biar kayak muka aku tuh nggak kelihatan gelap. Aku udah tahu aku mau gambar apa. Jadi ini aku udah dapet guys, sebuah inspirasi kehidupan dari Google. Bentar, ini agak susah ya. Gini aja kali. Kalau kayak gini tuh gelap nggak sih? Bentar, kita tulis dulu ucapannya. Ini aku udah dapet gambarnya. Ini dia, kanvasnya tuh kayak kecil ukurannya, kayak 13x13. Dan aku udah siapin cat akrilik. Kita gambar dulu. Ini biar aku liatin ke kalian gambarannya dan prosesnya juga. Aku bakal balik ke HP kameranya. Ini dia gambarannya yang bakal aku bikin, kayak cupcake gitu gak sih? Oke guys, aku sebenarnya lumayan gugup sih kalau misalnya sambil divideoin. Kalau misalnya nggak divideoin tuh kayak lebih tenang aja gitu. Pertama, kita gambar cupcake-nya. Biar ini bisa lebih cepat, aku bakal transisi aja ya. 1, 2, 3. Guys, that's it. Jadi ini udah. Ya, transisinya emang kurang bagus sih, tapi ini lumayan lah ya gambarannya. Jadi kayak happy birthday mom aja, kayak cupcake. Dan ini tuh sangat sederhana sekali ya guys ya. Untuk warnanya, aku masih bingung. Tapi, kalau dilihat warna... Aku juga lupa, aku udah harus nambahin ini guys. Ini kayak buat warna-warni gitu loh. ASMR guys. Masih warna ungu di sini. Udah sangat benar-benar sangat sederhana, tapi sangat menyentuh hati ini sih. Untuk pertama aku bakal apa ya, ngecek ini dulu deh, teknya dulu kali ya. Dan aku bakal transisi lagi biar lebih guys. Ini adalah hasilnya ya, kalau kelihatan di HP sih kayak rada-rada kurang gimana gitu ya, tapi aslinya bagus kok guys. Dan menurut aku ini ya sebenarnya ini tuh cuma kayak harga biasa aja gitu, nggak terlalu wow banget, tapi ya kayak gimana gitu ya. Gimana guys, hasilnya bagus atau enggak? Rating 1-10 menurut kalian gimana hasilnya? Oke, ini buat nanti birthday my mom, semoga mami aku suka. Oke guys, terima kasih yang udah nonton, thank you for watching, bye bye.